Guys, kita lagi di kota Bekas tadi. Kita sekarang di Danau Langkawang yang ada di ini. Kata apa? Kata suami itu. Oke guys, kita mau menuju Danau Langkawang. Kita lihat dulu ya guys. Oke. Ikutin kita terus guys. Kita mau ke danau nya. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya guys, ada satu banget. Karena subscribe buat kita susah banget. Oke guys. Scroll TikTok seharian bisa dia gitu ya, update status, update TikTok. Nah itulah zona nyaman dia. Ayo. Kalau jalan pun naik si merah ya kan, roda 4, nyaman, dingin, sejuk. Sekarang dia kita bawa naik motor biar tahu dia touring naik motor itu gimana ya. Kan harus dicoba supaya tahu. Gak harus mahal sih. Tadi kami makan siang nemu KFC ya, di Rudang Hotel itu. Kami dulu pernah nginep di sewa villa di depan Rudang Hotel itu.
Makanya kayaknya ada KFC daerah situ. Kayak kita mampir ke KFC-nya. Tapi ternyata apa karena hari libur ya, nggak tahu juga. Dia bukanya mulai jam 12, guys. Jadi pas kita ke situ udah rame orang. Kirain udah bisa pesen kan, rupanya rame ngantri di banyak bunga-bunga. Orderannya. Bunga. Oh guys, gunung guys. Dari sini deh, sebelah sini. Lala guys. Mana nampain gunungnya? Guys, tengok guys. Halo. Cici rame guys. Orang ngeliatin kita ngevlog. Itu gunungnya dong, mantap deh. Cantik kayak di Bromo. Gunung Sinabung kayak di Bromo guys. Di bawah sana bisa sih. Sebagian udah ada yang tumbuh. Ini paling pada mau ke Lokawar juga nih, rame orangnya. Ya, mana wah, crowded ntar. Kalau rame. Yuk, coba. Semoga nggak erupsi dia kan. Dari sebelah sana hijau semua gunungnya. Dari sebelah sini yang bekas erupsi itu kan, habis tanamannya. Tapi debu yang disemburkannya jadi pupuk buat petani-petani yang di situ kan. Selamat datang di Desa Perteguhan. Desa Perteguhan katanya guys. Ups. Jadi di sini nama-namanya kan karena di sini mayoritasnya kan suku Karo di tanah Karo ini kan. Jadi nama-nama kampungnya atau desanya juga bahasa mereka bahasa Karo. Lidah kita belum apa namanya familiar, belum lancar dengan ucapan-ucapan dalam bahasa Karo. Jadi Karo itu juga bagian dari ras suku Batak kan. Cuma ada pendapat yang bilang Karo itu bukan Batak, tapi yang nggak tahu lah menurut kalian gimana. Dari kawan-kawan yang kita kenal di perantauan, ya ada yang Karo, ada yang Batak. Mereka juga rasnya ras dari ini kan, dari Batak. Ada Batak Karo, ada Batak Dairi, ada Batak Simalungun, ada Batak Pakpak, macam-macam Bataknya. Tapi ya ini sekedar dari yang pernah kita dengar, dari yang kita baca gitu kan. Cuma gimana pertorombohannya, gimana silsilah mereka dari Batak Karo, Batak Papak, Batak Toba ya, kita kan kurang paham. Kita hanya tahu itulah kekayaan Indonesia ya, suku-suku di Indonesia gitu kaya dengan kebudayaannya. Alamnya juga nggak kalah cantik dengan di Switzerland misalnya kan. Yang membedakannya itu hanya pengelolaannya guys. Gimana mereka bisa bersih tempat wisatanya, tertata rapi. Kita masih perlu banyak belajar dari mereka. Itulah sebabnya mereka disebut negara maju kan, karena kita tertinggal dari mereka. Itu guys gunungnya, keren guys.
sebagian masih ada hijau ya. Enggak, udah tumbuh. Kena erupsi. Udah tumbuh. Ya? Tumbuh. Yang lain kan masih tanah itu kan. Sebelah sana masih hijau itu. Kebanyakan sebelah sini dia. Berarti erupsinya arah kemari kemarin kan. HP-mu banyak baterainya kan? Banyak. Hah? 80 kayaknya. Halo, masuk YouTube ya. Ada dah janain. Ini untuk Google Map. Punya abang udah bagus. Ada video ini. Mereka juga seneng kan? Hiburan buat mereka. Ini pada ngarah ke sana semua nih mobil-mobilnya. Danau Lau Kawar. Ups, kawan ini pecah ban ya. Kalau di Aceh ada Laut Tawar. Di sini Lau. Lau Kawar. Kapan kita ke Aceh deh ya? Selamat datang di desa. Selamat desa di desa. Selamat datang desa Torong. Sholat syariah. Dari atas ke bawah kupingnya guys. Bedengung. Bedengung dia ya. Ha. Udah bedengung ya. Kita ada di bawah guys, di atas. Gunungnya tadi di balik ini kan, di balik bukit itu kan. Ya, namanya Desa Torong. Di Tanah Karo ini ada dua gunung. Satu Gunung Sibaya. Itu terletak di Beras Tagi. Ya. Satu lagi yang paling tinggi ini. Gunung Sinabung yang sering erupsi. Oh, petaninya panen kol. Panen kol. Jalanannya sempit, guys. Jadi mau motor pun susah. Gitu. Si BP terus-terusan nanjak ke gunung dia. Biasa di Batam dia main daerah datar aja kan. Tanjung Pinang, Bintan, Batam. Setelah kita ambil dia mainnya di Batam, langsung kita bawa kemari. Ini mobil-mobil pun nggak bisa motong dia, karena sempit ya. Ini ada yang pecah ban lagi. Orang sini bilang negeri di atas awan. Kita udah pernah juga main ke sana sih. Tapi nggak sama si BP ya. Lebaran kemarin kita main ke sana. Semakin mendekati. Ini kalau lagi waspada, mungkin kita nggak boleh masuk kemari. Karena ini deket ke kaki gunungnya kan, pasti terdampak di sini. Cuma jalannya gini guys, sempit, kemudian tikungannya banyak. Dinginnya ini guys, mantap. Mungkin karena kita di Batam jarang dapat cuaca seger apa? Seger dingin kayak gini kan, sejuk. Karena kita di pinggir lautan. Rame orang kemarin. Itu gunungnya. Banyak bunga.